Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sekarang ada di dealer Yamaha Santoso Motor ya, Dampit, daerah Kecamatan Dampit, satu-satunya dealer Yamaha yang ada di sekitaran sini. Oke, kita kali ini ketemu sama Maxi Yamaha, yakni Yamaha Aerox 155 Cyber City. Ya, ini dia Cyber City. Nah, perbedaannya pada warna, teman-teman ya. Jadi warna Cyber City ini memang unik, kemudian keren banget ya. Saya bisa lihat ini ya, warnanya ini biru, tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain itu jadi ungu. Nah, ini ya. Bisa berubah-ubah warna biru dan ungu, teman-teman. Nah, ini mungkin warna yang membedakan Cyber City dengan warna-warna lainnya, teman-teman ya. Dan untuk Cyber City ini ada di tipe standar, teman-teman ya. Jadi tipe biasa, belum keyless, belum ABS. Pengereman depan cakram dengan single kaliper, teman-teman. Kita lihat dari sampingnya. Warna body kombinasi ya, hitam dan ada birunya juga, biru metalik. Terutama pada fairing depannya itu. Kemudian stripingnya warna merah dan putih. Ya. Kombinasi yang apa ya, sangat kontras warnanya yang dipilih Yamaha ini. Begitu juga bagian velgnya ya, warna orange, jadi tambah ngejreng warnanya, teman-teman. Kita lihat bagian bagasi ya. Ini salah satu fungsi yang paling dicari juga ya. Nah, ini kita lihat bagasinya 24 liter, teman-teman. Gede banget. Ya. Untuk kelas Maxi Yamaha ini sangat fungsional banget ya. Ada bagasi yang segede ini, bisa muat helm maupun tas ya. Kemudian aksen jahitan pada joknya, kulit joknya ini. Ya. Biar tambah keren tentunya ya, teman-teman ya. Ada tulisan Aerox-nya. Kita buka dulu, masih baru unitnya ini. Ini di dealer ya, kita lihat. Nah, keren banget kan? Ya, joknya sangat sporty habis dengan aksen jahitan. Kemudian untuk busanya, ya standar ya, lumayan keras sih ya, nggak empuk-empuk amat ya. Oke, cuma lebar jadi lebih enak lah ya, lebih nyaman kalau didudukin. Baik, sekarang kita geser ke bagian tengah. Di sini ada tangki bensin ya, berada di tengah. Kemudian speedometer full digital. Kemudian key shutternya masih biasa ya, pakai anak kunci biasa. Kemudian pembuka jok dan juga pembuka tutup bahan bakarnya jadi satu ya, terintegrasi dengan key shutternya. Jadi lebih gampang untuk membuka jok maupun buka tangki, teman-teman ya, cover tangkinya. Oke. Kemudian tombol-tombol standar, teman-teman ya, standar. Ada juga kompartemen di sisi kirinya untuk ngecas ya, ada chargernya juga. Oke, kita lihat bagian belakang. Nah, ini moncong bagian belakangnya nih, keren banget, sporty abis ya, dengan ban yang besar sekali, 140/70 ya, paling gede di kelasnya ini, teman-teman ya. 140, gede banget untuk bannya. Kemudian garis desainnya juga sangat sporty dengan aksen yang lancip dan meruncing ya, teman-teman. Oke, ini bagian CVT. Nah, ini khas untuk Maxi Yamaha. Kemudian pengereman masih tromol untuk belakang. Suspensi double, cuma biasa, belum ada tabung. Ya, suspensi belakangnya. Oke. Ada tulisan Aerox di samping kanan kirinya untuk bodi belakang. Nah, warna juga Cyber City ya, yang belakang ya, bisa berubah-ubah antara biru dan ungu ya. Untuk harga Cyber City ini dibanderol 29 jutaan untuk OTR Dampit dan sekitarnya, teman-teman.